Nas? Surah Al-Kahfi di Zoo. Jalannya berliku-liku. Dan teman-teman bisa melihat ya, karena di objek wisata Kaliurang selain mini zoo banyak sekali destinasi ataupun objek wisata yang dapat dikunjungi di wilayah ini ya, terutama yang cukup terkenal ataupun tren yaitu wisata Lavatur ya, dengan menggunakan jeep ya. Di depan teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali jeep yang mengantarkan para wisatawan untuk berwisata ke lereng Gunung Merapi atau biasa orang menyebutnya Lavatur. Tuh banyak. Apa ini? Lavatur. Jeep-jeep ini disewakan ini buat keliling mana Tas tadi? Pegunungan Karang Merapi. Tuh, kita udah sampai mini zoo. Ya, oke. Untuk teman-teman sekali lagi bisa dipersiapkan dari sekarang, kurang lebih sekitar 1 km ke depan kita akan tiba di lokasi yang kita tuju. Ya. Seperti disampaikan di awal, Surah Lota Mini Zoo, ya. Berarti dengan menyebut mini zoo adalah kebun binatang mini ataupun kecil ya. Berbeda dengan kebun binatang yang biasa terkenal orang mengunjungi yaitu apa? Gantung kan? Jogja. Selain Surah Loka ada apa lagi kebun binatangnya? Gembira Loka ya. Untuk di Surah Loka ini koleksi hewan tidak terlalu banyak ya, tidak seperti yang ada di Gembira Loka ya. Namun di sini juga diselingi berbagai macam jenis wahana permainan. Namun mohon maaf sebelumnya, untuk yang kami sediakan adalah tiket masuknya saja ya, sedangkan wahana permainan yang berada di dalam itu dikenakan biaya secara pribadi masing-masing ya. Dan pada umumnya objek wisata, peraturan yang ada ya sekarang tidak diperbolehkan ataupun tidak diperkenankan membawa makanan maupun minuman dari 2 jam lebih 45 menit ya. Dan semoga saja saat kita tiba loket masuknya sudah buka.
Mini Zoo. Nah, sekali lagi, selain kebun binatang mini, di sini juga banyak wahana permainan, ya, dan juga tanaman-tanaman hias, ya. Ya, nanti setelah kita keluar dari area parkir, kita belok ke arah kanan, naik sedikit kurang lebih sekitar 25 meter. Itu adalah pintu gerbang masuk menuju ke objek wisata Suraloka. Bisa dipersiapkan dari sekarang untuk teman-teman, untuk kita.